Ya, seperti kita ketahui bahwa pandemi menghantam sisi ekonomi kita. Bapak Presiden meluncurkan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia tahun 2020 dan setelah itu kita menggelorakan semangat untuk bangga dan beli produk-produk kreatif kita. Sekarang ini saatnya kita tidak lagi bangga akan buatan luar negeri, tapi justru bangga terhadap produk-produk dalam negeri. Alhamdulillah berkat kerja keras kita, walaupun IMF memprediksi pertumbuhan kita terkoreksi di bawah 5%, triwulan ketiga kita bertumbuh 5,72%. Alhamdulillah.